Nikita Mirzani siap dipertemukan Dito Mahendra di sidang pencemaran nama baik hari ini. Nikita Mirzani dijadwalkan akan menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin 14 November 2022 hari ini. Sampai saat ini, Nikita Mirzani mengaku belum pernah dipertemukan dengan sang pelapor dalam perkara ini, yakni Dito Mahendra. Pada sidang hari ini, Nikita Mirzani berharap bisa dipertemukan dengan Dito Mahendra. Ibu tiga anak itu pun sangat siap apabila dihadapkan oleh Dito Mahendra dalam sidang. Kendati begitu, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menegaskan dalam sidang Dito Mahendra maupun Nikita diwajibkan datang. Ia pun menolak apabila pihak pengadilan meminta sidang digelar secara online. Dalam kesempatan yang sama, Nikita Mirzani menurut Fahmi akan menanyakan jumlah kerugian yang dialaminya usai berseteru dengan dirinya. Sebab Fahmi sendiri merasa kliennya tidak melakukan pencemaran nama baik. Penasihat hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengaku Nikita Mirzani siap untuk menjalani persidangan. Menurut dia, Nikita Mirzani sehat, sehingga siap menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita sempat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara. Namun dalam sidang hari ini, Nikita meminta agar persidangan dilakukan secara offline.